Hai hai artis lovers, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kalian luar biasa dan sehat selalu ya. Bersama kami akan disuguhkan info terbaru dan teraktual seputar artis Indonesia dan mancanegara. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sebagai artis terkenal, apapun yang berkaitan dengan kehidupannya selalu menarik dan membuat penasaran publik untuk diketahui. Itulah konsekuensi dari seorang public figure. Hal-hal yang seharusnya menjadi privasi tidak luput dari sorot pandang publik dan para penggemarnya. Termasuk kali ini, netizen dibuat bertanya-tanya dengan yang dilakukan oleh Rizky The Academy yang tiba-tiba menghapus foto pernikahan di akun Instagramnya. Kabar itu berembus ketika Rizky dan Nadia kompak menghapus foto pernikahan mereka di Instagram. Namun, ketika ditanya perihal pernikahannya, dia enggan menjawab dan mengaku tak ingin mengumbar kehidupan rumah tangganya. "Ya, enggak semuanya diumbar," kata Rizky di RRI kawasan Jakarta Pusat. Meski begitu, Rizky meminta doa agar hubungannya dengan Nadia Mustika baik-baik saja. Selebihnya, dia enggan memberikan keterangan. Hal serupa juga dilakukan oleh Nadia yang juga menghapus foto Rizky. Diketahui, Rizky The Academy menikah dengan Nadia Mustika pada hari Jumat, 17 Juli 2020 lalu. Dengan Nadia, Rizky mengaku menjalani hubungan secara ta'aruf dan langsung menikah. Sebelum akhirnya memutuskan menikah dengan Nadia Mustika, Rizky menjalin hubungan dengan Lesti Kejora, meskipun akhirnya kandas. Inilah info kali ini artis lovers, mudah-mudahan terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.